Ikan ini biasa menghiasi akuarium. Inilah cardinal fish, jenis ikan dalam familia Apogonidae. Ikan ini adalah satu-satunya anggota dari genus Petrapogon. Ikan ini hanya dapat ditemukan di perairan Sulawesi. Cukup sulit untuk membedakan jenis kelamin ikan ini. Tak heran jika ikan ini termasuk sulit dikembangbiakan dan masuk dalam spesies terancam punah. Hemisilum halmahera merupakan seekor spesies hiu bambu yang ditemukan di Indonesia. Spesies ini pertama kali dilaporkan berada di dekat Pulau Halmahera Kepulauan Maluku. Spesies ini cukup mirip dengan Hemisilius gallei yang ditemukan di Papua Barat. Hiu yang memiliki tubuh memanjang seperti belut ini dinamakan hiu berjalan karena bergerak dengan menggunakan sirip pektoral dan sirip pelvis mereka. Sementara itu ada koelakan Indonesia adalah salah satu dari dua spesies hidup koelakan, yaitu jenis ikan purba yang masih ada hingga kini. Ikan langka ini masuk ke dalam daftar IUCN Red List dengan kategori kritis. Habitat ikan yang biasa disebut Raja Laut ini terdapat di sekitar perairan laut Sulawesi. Berada pada kedalaman lebih dari 180 meter dengan suhu maksimal 18 derajat Celcius. Di Indonesia, spesies koelakan ada beberapa yang diawetkan dan disimpan dalam peti kaca yang dipamerkan di SeaWorld Indonesia, Jakarta.